Menarik ya, bermacam target dari masing-masing partai politik. Kita mau berbincang lagi mengenai angka-angka yang terus kami tampilkan. Dari LSI jumlahnya terus meningkat, sejauh ini sudah masuk angka 48,75%. Saya ke Mas Hanta melihat tadi nilai dari ataupun angka dari PBB PKB. Mungkinkah kemudian, kalau perbandingannya, PKB mungkinkah menyalip tiga besar tidak mungkin, tapi di atas itu apakah? Lima besar sangat mungkin ya. Tentu setelah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB. Itu juga tren survei saya tiga kali terakhir juga begitu. Mengulang kesuksesan di 2004. Iya, kita ingat Jawa Timur itu menjadi basis, tapal kuda ya, basisnya PKB. Dan ketika 2009, PKB harus ingat, di sana menjadi basis luar biasa, angkanya 12% di pemilu 99, di pemilu 2004 turun menjadi 10 sekian%, turun yang sangat drastis sekitar tinggal 4,9% ya kalau tidak salah di pemilu 2009. Nah, di 2009 itu pemenangnya adalah Demokrat. Ingat, pemenangnya Demokrat. Banyak pemilih PKB yang berlari ke Demokrat, dan 2014 bisa dibaca. Demokrat di saat yang sama mengalami penurunan luar biasa. Jadi banyak pemilih PKB yang balik ke rumahnya lagi, balik kandang lah kira-kira ke PKB. Itu bisa dibaca satu itu. Jadi basis Jawa Timur ya NU, meskipun dari kekonversi suara memang mungkin akan mengalami penurunan, beda dengan partai yang merata. Itu yang bisa dibaca. Tapi juga P3 juga bagus perolehan 6,84%, artinya naik dibanding 2009 kalau tidak salah. Iya juga naik ya, P3 juga naik. Jadi memang kalau dilihat dari partai-partai papan tengah ini, partai menengah relatif bagus semuanya ya, di angka 6%, Hanura yang juga 5%. Jadi memang 10 bisa sudah hampir jadi, bisa diduga ada 10 Demokrat, partai. Demokrat sudah bermasalah, suara ini balik ke rumah masing-masing sebelumnya kan? Ya, meskipun perlu analisa lagi dari exit poll ya, dari beberapa bagaimana peta pergeserannya dan seterusnya. Tapi terlihat, kalau misalnya kita menggunakan data ini, Demokrat 10,12%, persis tengahnya. Luber ke partai-partai yang lain. Pulang ke rumah masing-masing atau masuk ke rumah baru? Satu sebelum break. Satu sebelum break. Yang banyak. Bung Haji, bisa dideklar pemenangnya dengan angka ini? Kita hanya bisa mengatakan bahwa polanya mulai stabil ya. Polanya mulai stabil. Tapi untuk peringkat partai ya, maupun perolehan dukungan partai, ini masih bisa berubah. Jadi saya pikir angka 60% ya, di atas 60% baru mulai stabil ya datanya, dan bisa kita lihat peringkatnya ya secara lebih akurat ya. Okay. Dengan data ini masih saya pikir polanya yang stabil, namun perolehan dukungan dan peringkat partai ya itu masih masih tinggal. Termasuk PKB tadi, tiba-tiba yang data dari TPS Jawa Timur yang banyak masuk. Sementara bukan basis dia, jadi bisa jadi akan turun sedikit nanti. Kita tunggu 10% lagi, paling tidak. Tapi basis Jawa Mas Indi kelihatannya merah ya, Jawa Timur merah, Jawa Tengah merah, PDIP maksud saya. Kemudian Jawa Barat kemungkinan juga PDIP ya dan Golkar ya. Baik-baik, kita masih akan menampilkan bagaimana pemirsa hasil quick count untuk pemilu legislatif 2014. Pastikan Anda terus bersama kami menyaksikan detik-detik bersejarah siapa kemudian partai yang memperoleh suara terbanyak pada pileg kali ini. Kami kembali saat lagi. Kembali di Wakil Pilihan Rakyat, Quick Count Pemilu Legislatif 2014, kita masih terus melihat bagaimana pemirsa saat ini kami menampilkan angka-angka hitung cepat tiap-tiap masing-masing partai politik sudah masuk angka 57,4%. Saya ke Mas Haji, sebarannya seperti apa kemudian makna angka 57,4% ini? Ini sudah lebih dari 50% suara masuk. Iya, betul. Kalau kita lihat dinamika suara ya, dari angka suara masuk 30% ya, sampai sekarang di angka 57%, kurang lebih sama ya pola penyebaran dukungan ya ke masing-masing partai ya. Dua partai teratas masih tetap di PDIP dan Golkar, kemudian disusul Gerindra dan Demokrat ya. PKB sedikit menyusul ya di tempat kelima ya. Jadi polanya memang mulai stabil ya. Masing-masing partai perolehannya masih bisa berubah ya antara peringkat maupun suara. Jadi kita melihat dari sisi sebaran, ada 7 provinsi atau 7 populasi pemilih besar yang harus kita lihat ya dari sisi sebaran ya. Terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur,
DKI, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Banten ya. Oh, Banten. 7 provinsi besar. Kalau 7 provinsi besar ini datanya di atas 70% ya, masuk ke server kita, saya pikir bisa kita prediksi secara lebih akurat dari sisi peringkat maupun suara ya, perolehan suara yang akan diraih oleh masing-masing partai ya. Yang kedua adalah sebetulnya kalau ini angkanya nggak muncul ya, angka partisipasi ya, tapi di data server kita tingkat partisipasi dari data masuk 57% itu kurang lebih sekitar 63% ya tingkat partisipasi. Artinya bahwa ada sekitar 37% pemilih yang golput ya. Mereka yang tercatat dalam DPT, ada sekitar 37% yang tidak datang ke TPS. Artinya bahwa angka ini lebih tinggi dibanding pemilu tahun 2009. Bahkan kalau kita bandingkan dengan semua partai, artinya bahwa yang menjadi pemenang pemilu di pemilu 2014 adalah golput. Ya. Padahal dengan kita presentasi ingat, padahal kita, ya, iklan untuk anti golput sudah sangat gencar. Betul. Kita banyak berbicara soal anti golput. Ya. Toko-toko golput sudah pada tidak golput lagi. Nah, ada tiga hal, ya, tiga faktor ya. Kalau kita lihat dari sisi survei ya, kita pernah membuat riset khusus soal golput ya. Yang pertama adalah dari sisi administrasi ya, bahwa banyak sekali persentasenya sangat tinggi ya. Mereka yang golput karena persoalan administrasi pemilu ya. Misalnya nggak punya kartu pemilih, kemudian merasa tidak terdaftar dalam DPT, kemudian persoalan pindah lokasi atau pindah kerja ya. Tapi kan sekarang sudah diberikan kemudahan, banyak peraturan-peraturan yang berbeda dibandingkan. Ya, artinya bahwa mungkin dari sisi sosialisasi dan masih kurang, masih kurang ya dilakukan oleh KPU atau penyelenggara pemilu ya. Yang kedua adalah faktor teknis ya. Faktor teknis ini adalah mereka yang pada saat hari pemilu itu disibukkan dengan aktivitas reguler ya, artinya bekerja dan seterusnya, itu juga persentasenya sangat tinggi. Kalau golput karena ideologi sebetulnya sangat nggak terlalu tinggi ya. Kalau dalam survei kita ya di bawah 15% ya. Mereka yang golput karena merasa bahwa sistem atau pemilu ini kemudian menjadi satu pesta yang tidak menguntungkan mereka atau satu kegiatan ke, yang ke Bung Hanta dulu, ya. Bung Hanta Yuda. Ya. Apa yang terjadi sekarang ini praktis seperti yang dinyatakan Aji adalah tidak bergerak sama sekali, hampir tidak bergerak, tinggal mulai konstan ya. Artinya adalah bahwa telah terjadi perubahan pola pemilih, karena ketika Partai Demokrat sudah berkurang banyak, kemudian PKS berkurang banyak, berkurang sedikit dari 7 ke 6 paling tidak. Itu artinya ada minat preferensi politik yang sudah beralih, walaupun mungkin larinya ke tempat-tempat yang sama, nasionalis juga. Iya. Gitu. Sebarannya mungkin harus dicek lagi ya, tetapi terlihat sekali ya, saya mengambil contoh di PKB. Di PKB yang di Jawa Timur yang tadi saya sampaikan, kemungkinan akan kembali lagi ke PKB, itu salah satu contohnya. Tapi ada data menarik dari yang saya lanjutkan, saya kira dari data lingkaran survei ini. Pertama angka golput, kalau benar di atas 30% itu memang selalu naik. Dari 10% di naik lagi di 23. Sekian persen, 23, kemudian naik 29 ya, 29. Sekarang kalau di atas 30 berarti golputnya naik. Yang kedua, tetapi pemenang pemilunya, kalau data ini 19,21% APDIP, justru pemenang pemilu persentasenya turun dari pemilu ke pemilu. 99 kita ingat pernah pemenang PDIP 33, sekian persen, hampir 34. Di 2004 pemenangnya Golkar, sekitar 22 sekian persen. Lalu di pemilu 29 pemenangnya Demokrat turun lagi 20,8. Kalau kita menggunakan data saat ini yang masuk data sekitar 60% ini 19,18%. Artinya makin turun dan partai yang ketiga interval antar partai semakin kecil. Ya. Kalau kemarin ada Hanura yang lolos ke DPR 3,77% suaranya. Sekarang dia naik. Yang tertinggi 20. Yang sekarang paling rendah sepertinya Hanura sementara ya, 5% yang lolos. Tetapi yang tingginya tidak sampai 12%. Artinya semakin mengumpul ke tengah ya? Dan ini saya kira untuk sistem pemerintahan kita, presidensialisme kita punya tantangan berat sebenarnya baik. Di DPR. Sekarang ke Bidakara, rupanya sudah perlu berbincang lagi dengan teman-teman di sana. Itu dan kawan-kawan, silakan.